Hari Lahir Pancasila, episode 87, untuk teman-teman kelas 2. Dasar dan ideologi negara kita adalah Pancasila. Tahukah kalian, kapan saat pertama kali Pancasila disampaikan sebagai dasar negara? Sejarah Pancasila berawal dari pidato Bapak Insinyur Soekarno pada persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itu, Bapak Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk berpidato dan menyampaikan ide atau gagasannya mengenai dasar negara saat Indonesia merdeka nanti. Menurut gagasan beliau dalam pidatonya, negara Indonesia harus berdiri di atas 5 asas atau dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut kemudian disebut sebagai Pancasila atau 5 sila. Barulah pada tanggal 18 Agustus 1945 atau satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pada tahun 2016, pemerintah menetapkan 1 Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tahun sebagai hari besar nasional. Selamat pagi teman-teman. Halo adik-adik semua. Jumpa lagi dengan kami, Wulan dan Kak Panca. Selamat pagi juga Ayah Bunda. Terima kasih karena telah bersedia menemani adik-adik kelas 2 belajar dari rumah ya. Sekarang, coba amati kalender di rumah kalian. Sekarang hari dan tanggal berapa ya? Sekarang adalah hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, Kak Panca. Pintar! Ayo dimulai pelajarannya, Kak Panca. Berdoa dulu ya, Wulan. Oh iya, kita belum berdoa, teman-teman. Mari kita berdoa, adik-adik. Berdoa selesai. Biar kita lebih semangat, kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama yuk. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, janji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Hore! Aku jadi lebih bersemangat lagi untuk belajar nih teman-teman. Bagus. Sekarang kalian akan berlatih membaca ya. Baik, Kak Panca. Apa yang akan kita baca, Kak Panca? Ini,
Wah, Pancasila, teman-teman. Ingat ya adik-adik, Pancasila adalah dasar negara kita. Bacalah kelima sila ini dengan baik dan benar. Ayo kita baca, teman-teman. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Jangan lupa adik-adik hafalkan kelima sila ini ya. Selain dihafal, Pancasila juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak Indonesia, jadikanlah Pancasila pedoman kalian dalam bertingkah laku, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan bergotong royong. Selalu jaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama serta menghargai hak orang lain. Begitu, teman-teman. Pancasila bukan cuma dihafal, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Sekarang kalian latihan ya. Baik, Kak Panca. Coba pasangkan simbol sila di bagian kiri dengan kalimatnya yang tepat. Nomor 1, simbol bintang ini lambang sila berapa, teman-teman? Betul, sila pertama, kalimat C. Bintang adalah lambang dari sila pertama Pancasila. Kita hubungkan ya. Kalau simbol rantai ini bagaimana, teman-teman? Sila kedua, kalimat B. Rantai adalah lambang dari sila kedua Pancasila. Lalu, simbol pohon beringin ini adalah lambang sila ketiga. Mana kalimat yang tepat, teman-teman? Hebat! Kalimat A, pohon beringin adalah lambang sila ketiga Pancasila. Berikutnya, simbol kepala banteng. Lambang sila keempat. Apa, teman-teman? Hebat! Kalimat E. Kepala banteng adalah lambang sila keempat Pancasila. Sekarang simbol padi dan kapas yang melambangkan sila kelima. Berarti jawabannya adalah kalimat D ya. Padi dan kapas adalah lambang sila kelima Pancasila. Pintar sekali kalian adik-adik. Sebelum istirahat, kita balima dulu ya, teman-teman. Ayo dimulai. Lakukan. Siapa? Mungkin. Menjadi. Makan. Teman-teman, sekarang kita istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana ya adik-adik. Tetap saksikan acara ini. Sekarang adalah hari Jumat, tanggal 7 Mei. Tanggal berapakah hari Jumat minggu depannya? Tanggal 14 Mei, Kak Panca.
Kalau Jumat minggu depannya lagi? Tanggal 21 Mei. Coba jelaskan, bagaimana caranya kamu bisa menjawab secepat itu? Pakai pola kelipatan 7 hari, Kak Panca. Sekarang tanggal 7, hari Jumat. Jumat minggu depannya berarti tanggal 14. Jumlahkan saja 7 ditambah 7 sama dengan 14. Lalu, untuk menghitung tanggal berapa minggu depannya lagi, aku juga menjumlahkan 14 ditambah 7 sama dengan 21. Sekarang kita lihat kalender ya. Jawaban kamu benar atau tidak? Benar, Kak Panca. Jumat minggu depan tanggal 14. Jumat minggu depannya lagi tanggal 21. Hebat sekali. Sekarang coba perhatikan kalender bulan Agustus ini. Kalian juga perhatikan ya, teman-teman. Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal berapa ya? Tanggal 17, Kak Panca. Pada kalender tahun ini, tanggal 17 jatuh pada hari apa? Hari Selasa. Tanggal 17 Agustus 2021 jatuh pada hari Selasa. Tanggal dan hari apakah 15 hari yang lalu? Tanggal dan hari apa ya, teman-teman? Untuk menentukan tanggalnya, kita hitung dengan 17 dikurang 15 sama dengan 2. Maka 15 hari yang lalu adalah tanggal 2 Agustus 2021. Untuk menentukan harinya, ingat lagi pola kelipatan 7 hari. Seperti saat menentukan tanggal berapa hari Jumat minggu depan ya, Kak Panca? Tepat sekali. Bedanya kalau tadi ditambah 7, kali ini kita mengurangi dengan 7. Karena pertanyaan Kak Panca adalah, tanggal dan hari apakah 15 hari yang lalu dari tanggal 17 Agustus 2021? Oh, begitu. Perhatikan ini. 17 dikurang 7 sama dengan 10. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Tanggal 10 dan tanggal 3 juga terjadi pada hari Selasa. Berikutnya, tanggal 2 adalah 1 hari sebelum tanggal 3. Maka kita kurangi 1. 1 hari sebelum hari Selasa adalah hari Senin. Maka 15 hari sebelum tanggal 17 adalah hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021. Tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Selasa. Tanggal dan hari apakah 40 hari sebelumnya? Wah, sekarang lebih sulit, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Untuk menentukan tanggalnya, kita akan menghitung mundur. Bulan Agustus yang tersisa adalah dari tanggal 1 sampai 16 Agustus, yaitu 16 hari. Berikutnya, kita akan menghitung 40 hari dikurang 16 hari sama dengan 24 hari. Sebelum bulan Agustus adalah bulan Juli. Ingat kembali, bulan Juli terdiri dari 31 hari. Barulah sekarang kita hitung mundur mulai dari tanggal 31 sebanyak 24 hari. Hari ke-24 berhenti pada tanggal 8 Juli. Jadi, 40 hari sebelum tanggal 17 Agustus adalah tanggal 8 Juli 2021. Untuk menentukan harinya, ingat lagi pola kelipatan 7 hari. Setiap pengurangan 7 hari, maka tanggal tersebut akan terjadi di hari yang sama. Perhatikan kalender bulan Juli dan Agustus 2021 ini. Hari yang sama akan terjadi
pada tanggal 10 Agustus, 3 Agustus, 27 Juli, 20 Juli, dan 13 Juli. Dengan menghitung mundur sejak tanggal 13 ke tanggal 8, maka jarak kedua tanggal itu adalah 5 hari. Sekarang baru kita hitung mundur dari hari Selasa tanggal 13 sebanyak 5 kali atau ke tanggal 8. Selasa, Senin, Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis. Tanggal 8 Juli 2021 jatuh pada hari Kamis. Maka 40 hari sebelum tanggal 17 Agustus 2021 adalah hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021. Ayo siapkan buku kerja dan alat-alat tulis kalian, teman-teman. Saatnya kita latihan. Jawablah pertanyaan yang Kak Panca sebutkan. Baik, Kak Panca. Jika hari ini adalah hari Rabu, tanggal 21 April, tanggal dan hari apakah 12 hari yang lalu? Kita tentukan tanggalnya dulu ya. 21 dikurang 12 sama dengan 9. 12 hari sebelum tanggal 21 April adalah tanggal 9 April. Sekarang kita tentukan harinya. Pakai pola kelipatan 7 ya, teman-teman. 21 dikurang 7 sama dengan 14. Tanggal 14 juga terjadi di hari Rabu. Kita hitung mundur dari tanggal 14 ke tanggal 9. Maka jarak kedua tanggal itu adalah 5 hari. Lalu kita hitung mundur harinya dari hari Rabu sebanyak 5 hari. Rabu, Selasa, Senin, Minggu, Sabtu, Jumat. Maka 12 hari sebelum tanggal 21 April adalah hari Jumat, tanggal 9 April. Pertanyaan berikutnya. Jika hari ini adalah hari Senin, tanggal 18 September, tanggal dan hari apakah 16 hari yang lalu? Kita jawab sama-sama ya, teman-teman. Untuk menentukan tanggalnya, kita hitung dengan 18 dikurang 16. Sama dengan... Iya, betul. 2. 16 hari sebelum tanggal 18 September adalah tanggal 2 September. Sekarang kita tentukan harinya. Sama seperti tadi, kita pakai pola kelipatan 7. 18 dikurang 7 sama dengan 11. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Tanggal 11 dan tanggal 4 juga terjadi di hari Senin. Kita hitung mundur dari tanggal 4 ke tanggal 2. Maka jarak kedua tanggal itu adalah 2 hari. Lalu kita hitung mundur harinya dari hari Senin sebanyak 2 hari. Jadi bagaimana, teman-teman? Ayo kita hitung mundur. Senin, Minggu, Sabtu. Maka 16 hari sebelum tanggal 18 September adalah hari Sabtu tanggal 2 September. Halo teman-teman. Ingat botol-botol bekas yang aku ambil kemarin kan? Sekarang botol-botol bekas ini sudah jadi alat musik sederhana, teman-teman. Dengarkan ini. Keren kan? Coba kalian dengarkan lagi.
Setiap botol memiliki nada yang berbeda-beda, teman-teman. Kalian tahu tidak kenapa bisa demikian? Iya, betul sekali. Karena ketinggian air di tiap botolnya berbeda-beda, membuat alat musik ini mudah sekali, teman-teman. Kalian boleh mencobanya sendiri di rumah. Cukup siapkan botol-botol bekas, tali, sendok, dan air untuk mengisi botol-botol ini. Tapi ingat, ketinggian air di tiap botol jangan sama ya. Harus berbeda-beda agar menghasilkan nada yang berbeda juga. Nah, untuk jadi tugas akhir minggu, alat musik sederhana apa yang mau kalian buat? Bahan-bahan sekitar apa yang kalian pakai untuk membuat alat musik itu? Dikerjakan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Hari ini aku sudah belajar tentang hari lahir Pancasila, sejarahnya, dan kenapa hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Kemudian, aku juga sudah membaca dan menghafal Pancasila. Harus ingat, kalau Pancasila bukan cuma dihafal, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hebat! Lalu belajar apa lagi? Lalu, aku belajar menentukan hari dan tanggal dengan pola kelipatan 7. Hebat! Adik-adik juga harus ingat pelajaran hari ini ya. Teman-teman, yang akan menemani kalian belajar bersama minggu depan bukan aku dan Kak Panca lagi ya. Betul adik-adik, kalian akan ditemani oleh host yang lebih seru lagi. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Adik-adik jangan lupa untuk menyaksikan acara ini minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.